Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan Om Faiz di SSP Channel. Kali ini Om Faiz akan menampilkan geladi hias hasil silangan anak bangsa yang berasal dari daerah Cilacap. Beliau adalah Bapak Heri Nugroho atau yang biasa disapa dengan sebutan Pak Heri. Pria bersahaja ini dikenal sangat tekun dalam penyilangan keladi hias dan alokasia. Hasil silangan keladi hiasnya sudah mencapai ribuan. Yuk kita ikuti keseruan Om Faiz dalam liputan keladi hias hasil silangan Bapak Heri Nugroho di Cilacap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan saya Om Faiz di SSP Channel. Kali ini saya sedang bersama Pak Heri Nugroho ya Pak ya? Ya betul. Ini kebetulan Pak Heri ini ahli penyilangan keladi hias yang jumlahnya sudah berapa ya Pak ya? Sekitar kalau jumlah silangan sudah ribuan. Pak, sejak kapan sih Pak mulai senang dengan keladi hias Pak? Kalau keladi kurang lebih tahun waktu zaman anturium 2005-2007 mulai, tapi waktu itu kan belum lengkap. Oh, belum lengkap. Terus mulai menyilangkan itu? Sempat off di tanaman itu kurang lebih hampir 4 tahunan. Mulai menyilang itu belum lama lah, sekitar 2013. 2013 baru menyilangkan. Iya. Oh, Pak bisa kita beritahu yang sudah siap panen Pak? Di mana Pak ada Pak? Oh, ya ini. Contohnya ini ada, ini ada, terus di sana ada satu lagi. Ini kurang lebih sekitar satu mingguan lagi. Satu minggu lagi panen. Panen. Ini nanti disemai ya Pak ya? Itu nanti disemai, diambil disemai. Ya, umurnya gimana Pak? Umur dari bunga mulai penyerbukan atau perkawinan sampai dengan siap panen kurang lebih itu antara 30 hari sampai 40 hari. Ada yang 30 hari sudah dipanen, ada yang 35, ada yang kadang sampai 40 hari. Oh, beda-beda ya karakternya. Sobat SSP Channel, berikut ini 45 keladi hias hybrid atau hasil silangan Bapak Heri Nugroho yang belum diberi nama. Inilah keladi hias ke-1 yang belum diberi nama. Keladi hias kedua belum diberi nama. Inilah tampilan keladi hias yang ketiga. Juga belum diberi nama. Inilah hasil silangan yang keempat. Belum diberi nama. Berikutnya yang kelima. Belum diberi nama. Selanjutnya yang keenam. Belum diberi nama. Inilah penampilan dari keladi hias yang belum diberi nama ke-7. Keladi hybrid ke-8 yang belum diberi nama. Keladi hybrid ke-9 yang belum diberi nama. Inilah tampilan keladi hias hybrid ke-10. Belum diberi nama. Keladi hybrid ke-11 yang belum diberi nama. Keladi hybrid atau silangan yang ke-12.
belum diberi nama. Keladi hias ke-13 yang belum diberi nama. Keladi hias ke-14 yang belum diberi nama. Keladi hybrid ke-15 yang belum diberi nama. Keladi hias ke-16 yang belum diberi nama. Inilah tampilan keladi hias ke-17 yang belum diberi nama. Keladi hybrid ke-18 belum diberi nama. Keladi hybrid ke-19 yang belum diberi nama. Keladi hybrid yang belum diberi nama yang ke-20. Keladi hybrid ke-21 yang belum diberi nama. Keladi hasil silangan Pak Heri Nugroho yang belum diberi nama. Keladi hias ke-23 yang belum diberi nama. Keladi hybrid ke-24 yang belum diberi nama. Inilah tampilan keladi hias yang belum diberi nama yang ke-25. Keladi hybrid ke-26 yang belum diberi nama. Keladi hias ke-27 yang belum diberi nama. Keladi hybrid atau hasil silangan Bapak Heri Nugroho yang belum diberi nama. Keladi hybrid ke-29 yang belum diberi nama. Keladi hias ke-30 yang belum diberi nama. Keladi hybrid ke-31 belum diberi nama. Keladi hybrid ke-32 belum diberi nama. Keladi hybrid ke-33 belum diberi nama. Keladi hybrid ke-34 belum diberi nama. Keladi hias ke-35 belum diberi nama. Inilah tampilan keladi hias ke-36 belum diberi nama. Keladi hybrid ke-37 belum diberi nama.
Selanjutnya yang ke-38, keladi hybrid belum diberi nama. Inilah tampilan keladi hias hybrid ke-39 belum diberi nama. Keladi ke-40 hasil silangan Bapak Heri yang belum diberi nama. Keladi hybrid ke-41 belum diberi nama. Keladi hybrid ke-42 belum diberi nama. Keladi hybrid ke-43 hasil silangan Heri Nugroho yang belum diberi nama. Inilah tampilan keladi hias hybrid ke-44 hasil silangan Bapak Heri Nugroho belum diberi nama. Keladi hybrid ke-45 belum diberi nama. Jika video ini dirasa bermanfaat, silakan pemirsa dukung channel ini dengan cara subscribe dan like. Dukungan pemirsa semangat bagi kami untuk membuat konten-konten video yang bermanfaat. Demikian liputan Om Faiz tentang keladi hias hybrid atau silangan Bapak Heri Nugroho dari Cilacap. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.